Pemenang bagi kategori penyampai radio popular adalah Tizo. Balkoni Balkoni Balkoni. Hey, hey, look out. Look out. Look out. Balkoni Balkoni. Look out. Anak abang cakap apa? Noah cakap apa? Noah cakap, dah rekod! Ha. Noah tak cakap apa. Sebenarnya dia kata hari sebelum saya ke Istana Budaya nak ambil tiket kan. Yalah kita ni tak ada PA. Dad, you nak pergi mana? No, I nak pergi singgah ke Istana Budaya, I nak ambil tiket. Besok malam I ada Anugerah Bintang Popular. Benda tu apa? DJ Popular. To be a popular, I masuk pertandingan. Oh, I don't want you to be a popular. Lepas tu Zizat tanya, ada dapat duit tak? Tak dapat duit. No, I don't want you to be a popular. So, itu yang dia cakap dengan saya. Tapi the next day tu dia tak ikut sebabnya kanak-kanak tak boleh masuk ke Istana Budaya sebab acara tu acara untuk orang dewasa. Tapi rupanya kawan-kawan saya di rumah mengatakan bahawa dia happy. Dia suka bila kebetulan saya disebut nama dia, Noah Zakri kan. Tapi bila saya tanya dia the next day tu, dia kata, no, I tak cakap apa-apa. I tak buat apa-apa pun. Macam, itulah reaksi dia pada saya. Mungkin dia pun tak nak bagi tahu yang dia... Abah dia menang. Abah dia menang. Saya, Abang Tezo, saya begitu bersyukur dan bangga bekerja di satu stesen radio yang mempunyai dua penyampai popular. Kan? Bila DJ Lin menang tu, banyak kali menang tu kan, saya rasa macam betapa dahsyatnya DJ Lin tu. Sampai anak buah dia pun, kan? Bila Abang Tezo menang semalam tu, kami kat luar, saya dengan Cik Tin dan ni semua kat luar, kita tengok TV lah. Bila tak ada tiket? Saya tak... Oh, tak ada tiket? Kami tak... Duduk luar. Kami tak nak masuk dalam sebab berdebor. Bila kami dengar Jananik tu, dia bagi tahu nama Abang Tizo tu. Tapi saya tahu lah nama Abang Tizo kan. Saya dengan Cik Tin tu macam tak percaya bang. Tak percaya. Saya pun tak percaya sebenarnya. Saya pun pos. Sebab bukan nama saya Tizo. Nama saya Tizo Alexander. Jadi saya pun pos sekejap. Tapi sebab saya tak nak buang masa, sebab sebelum ni yang pengacara nombor satu dah nangis di situ lama sangat. Jadi saya tak sabar nak pegang pingat tu. Jadi saya memang saya puas lah. Sebab saya terkejut, saya tak jangka sebab nama saya bukan nama pilihan. Sebab ada nama-nama lain yang jadi disebab yang saya bertanding bukan orang yang calang-calang. Saya bukan sesiapa, saya tak ada, saya tak tahu, saya rasa saya tak ada peminat. Saya tak ada kelab peminat. Saya tak ada orang yang support. Kecuali saya tak sangka sebenarnya. Saya sangat berterima kasih kepada keluarga saya, adik-adik saya yang dalam diam rupanya dia orang support saya. Selepas ketiadaan ibu saya, dia orang rupanya yang betul-betul nak melihat saya merangkul pingat. Dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada mereka lah. Saya yakin kalau mak Abang Tizo masih ada, saya pasti abang terus balik kampung kan. Untuk tahun lepas, saya adalah top 5. Dan masa itu, saya rasa dia sangat bangga. Tapi untuk tahun ini, dia tak ada. Dia tak dapat tengok, tapi saya rasa... Dia tak tahu sama dia tahu ataupun tak. Sebab saya pun, kita pun tak tahu alam barzah itu bagaimana. Tapi saya rasa saya dah buat yang terbaik untuk maruah saya. Untuk keluarga saya, untuk yang terbaik. Itu saja. Ramai orang yang kenal Tizo Zander tu, tetapi ramai juga yang tak tahu siapa itu Tizo Zander yang sebenarnya. Abang bagi tahu sejarah abang selama berapa tahun bang? 25 tahun dalam industri seni. 25 tahun. Macam mana abang menceburi, macam terjebak masuk dalam industri hiburan dan masuk dalam industri radio? Saya tak terfikir untuk menjadi artis, tapi minatlah nak jadi artis. Saya bermula dengan sinaran pasport kegemilangan selepas saya berhenti kerja di sebuah bank di Kuala Lumpur kerana kecewa. Saya balik ke kampung. Tapi ialah biasalah bila kita menganggur, kadang-kadang penerimaan daripada keluarga kurang baik kan.
So selepas senapan sebab kegemilangan, saya balik ke kampung, berhenti kerja, saya balik ke kampung dalam keadaan yang sangat kecewa. Lepas tu saya kembali ke KL. Lepas keluar daripada sinaran pasport, saya datang ke KL sebab saya dapat peluang kerja dengan Dato' Aznil masa tu. Jadi PA je. Oh, Panel. Tapi tak lama, sekejap saja saya kerja sebab saya jiwa saya nak jadi artis. Saya tapi dari situ saya kenal ramai wartawan-wartawan hiburan yang hebat-hebat pada ketika itu. Sebab masa itu wartawan memang sangat daring. Bukan macam sekarang. Lepas tu saya berhenti pada Aznil, saya balik ke kampung juga. Tiba-tiba Datuk Boy Iman. Call saya, ajak saya join untuk jadi grup menyanyi. So saya datang Kuala Lumpur lah, berbekalkan RM2,000 daripada mak ayah. RM2,000. RM1,000 mak, RM1,000 abah. So saya datang ke Kuala Lumpur dan dengan niat nak jadi artis lah. Kan, selepas keluar pasport kegemilangan tu dah kalah. Kenapa gelap Pak Abu, saya kalah? Saya nangis ni. Saya kalah. Tapi masa tu saya bersaing dengan, saya solo. Saya bersaing dengan Ali Iskandar. Tabah Syazwan. TV3 tu? Ya. Yeah. Tabah macam berita tu? Ya. Yeah, derang antara batch saya lah masa tu untuk sinaran pasport kegemilangan. Tetapi mereka pergi dulu. Pergi dulu lah dia. Dia masuk ke industri dan jadi pengacara, jadi yang paling ingat pergi dulu. Penyiaran untuk bahagian sukan dan sebagainya kan. Berbanding saya, saya agak terkebelakang. Rezeki dia orang dulu. Derang dulu. Tapi saya start menyanyi. Tapi menyanyi tu tak apa nak jadi kan. Kita pergi ke BMG lah, Sony lah, try audition dan sebagainya. Kita ni bersandar kepada rupa. Masa tu kita nak challenge Westlife. Ingat Westlife? Westlife. Lagi siapa lagi kumpulan grup tu? Shoguns. Oh, kami keluar Pacar Indra. Pacar Indra zaman tu, Pacar Indra, Abang Majui kan. Awak jangan main-main. Masa tu saya pin up. Masa tu gambar saya orang letak dekat belakang pintu. Belakang pintu bilik air pun orang letak gambar saya masa tu. Saya pernah lah zaman itu. Tapi taklah popular sangat sebab berlakon pun tak ke mana, nak jumpa kawan-kawan pun malu. Sebab dia bila balik kampung je banyak job dia kita. Dia ingat kita ni top sangat. Tapi sebenarnya makan Maggi orang tak tahu. Datuk dengan Bawa Iman tu macam pernah lah cerita aib lah zaman tu kan. Yeah. Tak makan dan sebagainya. Pernah bang? Pernah. Sampai 2-3 hari saya tak makan. Saya pernah melalui proses tu sebenarnya. Ianya sangat perit. Bila abang berlakon drama dengan filem tu? Tahun berapa bermula tu? Saya lah berlakon drama hantu pun saya pernah. Berlakon macam-macam lah. Drama Kawan TV3 dulu keluar. Lepas tu Ekspedisi semua saya keluar lah. Tapi itulah tak ke mana. Tak ke mana. Lepas tu sampai lah satu ketika kawan cakap, kamu ni boleh jadi DJ, dia kata. Dia kata, kamu ni suara sedap, dia kata. Kita ni, dia kata suara kita sedap. Oh, dia cakap macam tu. Padahal menyanyi pun tak apa-apa. Macam mana abang boleh masuk? Abang boleh jadi seorang DJ radio. Dulu kita panggil DJ radio. DJ kan? Radio. Sekarang ni kita panggil penyampai. Saya masuk atas saranan kawan-kawan. Lepas tu adalah masa saya pergi audition tu, Khairi Khamis Arwah. Abang kepada Azizul Khamis. Saya buat skrip masa zaman saya tu untuk pergi audition, nak pergi ke audition di RTM Angkasa Puri lah. Saya buat skrip. Saya buat skrip macam saya bercakap di radio. Zaman sekarang ni tak ada, kita cakap terus je. Tapi sepatutnya memang kita nak bermula, kita kena ada skrip supaya kita tak tergagap waktu kita uji bakat tu. Alhamdulillah. Dia kata tengok muka helok, dia kata. Kita diletakkan, patutnya nak dihantar ke radio negeri. Tapi diletakkan kita di radio muzik top masa tu. Radio muzik. Lepas tu, dah tukar nama kepada Muzik FM. 3 tahun saya di sana, dapat offer daripada Suria FM. Tahun 2007. Tahun 2007 tu, bila abang masuk ke Suria, masa tu nama samalah. Nama sama Suria FM, saya bersama dengan Zafrina. Masih lagi Zaf. Saya buat petang setahun setengah. Lepas tu tiba-tiba dia nampak saya ni helok agaknya. Saya diletakkan ke pagi pula masa tu. Dengan Arwah Zizi. Baru saja. Ini kita nak tahu sejarah Abang Taizo masuk Suria 2007 hingga sekarang. Sekarang. Pengalaman pahit, manis. Pengalaman manis. 6 tahun saya dekat Suria 2007 tu. Petang setahun setengah. Lepas tu diserapkan ke pagi dengan Arwah Zizi. Setahun setengah juga. Lepas tu bila kita ni... orang kata tak adalah top sangat. Bila masuknya Linda On Halim Osman tu, kita ditolak ke malam.
Saya buat seorang pula di malam. Sudah Cinta bukan? Bukan. Masa tu 8 malam hingga 11 malam. Saya buatlah masa tu saya ada idola bilik tidur lah kalau orang dengarkan saya. Saya setiap malam tu saya ada topik-topik saya lah. DJ Lin dah ada dah kan? DJ Lin pukul 11 malam hingga 2 pagi. Saya 8 malam. Okey. Lebih kurang sampailah tahun 2012 hujung, kontrak saya tak disambung. Jadi saya keluar, menitik air mata saya keluar tu. Daripada Surat FM. Kenapa bang? Sebab saya tak tahu, hari terakhir tu baru saya tahu yang saya keluar. Sedih. Di Surat FM lah masa tu. Tapi pengurusan yang lain. 4 tahun saya keluar, pergi ke dapat ke Ultra FM masa tu. Masih lagi jadi DJ. Masih lagi DJ, alhamdulillah. Tak ada peluang kerja tu ada. Berhenti je ada orang panggil. Jadi DJ masuk ke Ultra FM, UFM masa tu, yeah, dia tukar nama Ultra, lepas tu masuk Pima FM juga. Pima. Lepas tu habis je pilihan raya masa tu tahun 2012, saya pilihan raya Malaysia masa tu, saya berhijrah pergi ke Selangor FM pula. Masuk ke radio kerajaan balik. Daripada radio kerajaan masuk swasta, masuk kerajaan balik. Oh, pernah kerja kerajaan lah. Pernah kerja kerajaan. Masa tu kita orang komen, kita pakai tie. Pakai ada letak nama di sini, Tezo. Kenapa tak terus kat situ? Dapat pension dah kat situ? Tapi kita kontrak. Oh, kontrak juga. Kita kontrak. 6 bulan setahun begitu. Begitu. Lepas tu dah 3 tahun, 4 tahun di situ, tiba-tiba dapat peluang. DJ Lee menang je masa tu. Lepas tu dia menang dapat MVP tu lah. Dia menang. Lepas tu dia, ni saya berjumpa dengan dia. Lepas tu lepas beberapa ketika tu dia dapat naik pangkat di sini. Alhamdulillah. Dia bagi peluang pada saya lah. Tapi audition jugalah. Besar jasanya DJ Lin tu. Sebab dia yang ambil abang. Dia tahu bakat abang kat mana. Alhamdulillah. Sebab dia bakat dia pun besar juga. Zaman sekarang ni bang. Abang ni dah umur 57 kan? 57. Alhamdulillah masih lagi cekang. Orang kata benda kita boleh buat. Benda boleh jahit, kita jahit. Ramai bang penyampai-penyampai muda-muda. Laki-laki terutamanya. Bersepah boleh jadi penyampai radio, boleh jadi DJ radio, boleh jadi host, boleh berlakon. Apa pesanan abang kepada demo yang nak masuk industri hiburan ni? Kena ada otak. Kadang-kadang tu bila kita cakap sesuatu, buat konten otak. Otak ada akal. Kadang-kadang kalau akal kadang orang tak faham. Kita kena cakap yang kita kena ada otak. Sebab kadang-kadang bila kita buat konten ke kita bercakap sesuatu, kita kena fikir dulu. Fikir perasaan orang, intonasi pemainkan peranan. Semua benda tu kita kena jaga. Saya sangat menjaga. Walaupun saya kat radio sekarang, saya bersama dengan Sharifah Syairah, Kak Rara. Walaupun menggunakan lorak-lorak, tapi saya masih lagi menjaga etika sebagai seorang penyampai radio. Sebab saya bermula di RTM, sangat tertib menjaga bahasa dan sebagainya. Kita kena jaga. Sebab menjadi penyampai radio, pada saya, you kena ada different berbanding you bersembang di kedai kopi dengan you bersembang di radio, you kena ada beza. You tak boleh kena sama. Korang, tak boleh. You anda, saya, awak. Itu lebih menggambarkan siapa anda, membezakan awak di luar bersama dengan kawan-kawan biasa dengan awak bekerja. Sebab pada saya, kita kena ada beza. Sebab kalau kita tak ada beza, you tak akan menampakkan you as a personality. Itu pada saya lah. Tapi zaman sekarang, zaman dah berubah. Orang korang is nentang kau lah. Tapi jawapan yang satu yang saya bagi untuk ni, kena ada otak. Kena ada otak. Nak kata saya ada otak, tidak. Saya pun ada buat salah juga. Tapi kena fikir sebelum bercakap. Buat sesuatu, kena fikir. Otak, hati dengan mulut tu kalau boleh selari. NLP tu kena tepat. Supaya kita sampai, apa yang kita cakap tu sampai pada orang. Kalau tidak, mungkin apa yang kita sampaikan tu dia macam sekadar cakap biasalah. Tak sampai ke otak orang untuk orang digest. Kena ada message. Kena ada message. Saya pertama kali jumpa Abang Taizo tu kan. Hello. Saya tak tahu abang ni Abang Taizo. Tahu saya apa? Kenal, saya apa? Kenal abang dengan Kalos. Nama lama abang tu. Nama IC abang tu. Nama IC tu. Nama IC memang Taizo Alexander. Kami ada keturunan. Itu yang tahu je tahu. Jadi saya tengok, ni lah Taizo ni. Saya ingat abang ni Yuva. Diva? Sebab abang tak ada tergamak, Pak Abu kata saya. Kenapa saya berjalan tu nampak gah ke apa? Saya manusia kan kejudge orang. Okey. Jadi saya kata, nampak dah hijab. Saya tak tegur ke Pak Abu masa tu? Tak tegur lah. Macam, sombong ni. Mesti Diva ni. Tergamak kata saya sombong. Yeah. Lepas tu bila saya ditugas. Mana saya punya trofi ni? lupa. Ini. Okey, sebelum saya Diva. Sebelum saya lupa. Taizo Zander adalah pemenang penyampai radio popular ABP BH 35 tahun ini. Kali pertama selepas 25 tahun saya. Bukan Taizo Taizo. Taizo Alexander. Jangan disebutkan nama tu.
Lepas saya jumpa abang tu, bila saya ditugaskan, DJ Lin suruh saya kerja apa dengan announcer kan. Okey. Saya tak tegur Pak Abu ke masa tu? Mungkinlah sebab masa tu sibuk kan. Bila saya dah beramah mesra tu, saya pun kuat nyembang kan. Saya kata, okey. Tetapi orang kat luar sana bang, kan masa kita buat jelajah, saya ingat lagi ada seorang dua tiga orang akak tu, dia kata, Taizu tu memang macam tu ke? Memang sombong ke? Abang kena bagi tahu abang perangai abang macam mana? Sifat abang tu macam mana? Pemalu. Saya seorang pemalu, saya sangat konservatif, saya orang reserve. Saya introvert, saya ada rasa rendah diri yang membuatkan saya tak campur dengan orang. Even untuk malaman anda, saya memang tak ada kawan. Saya tak ada kawan ramai, saya pergi kerja balik kerja. Saya tak berjumpa, saya tak ada job. Tapi selepas ini mungkin ada job. InsyaAllah, Alhamdulillah. Oh, maknanya abang tak ada job, maknanya abang tak buat job lain. Saya tak ada job lain. Buat radio je. Buat radio je. Tak ada orang nak panggil. Jadi kita rasa malu sebab orang di luar kata kita ni top. Top one, top one, top one. Tapi tak ada job. Jadi bila kita balik ke kampung, kawan-kawan bertanya, saudara mara bertanya, ingat kita top, tak ada job. Macam mana nak belanja makan pun tak mampu. Kadang-kadang benda tu menyebabkan kita rasa rendah diri tu, Pak Abu. Kita ni manusia biasa, nak buat kenduri pun orang kata, ini open table. Open table apa ke benda. Tetapi saya bangga dan bersyukur, abang menang. Alhamdulillah. Saya minta izin, abang menang penyampai radio popular ni di bawah jenama Surya. Alhamdulillah, terima kasih. Di bawah, maknanya abang report tu DJ Lin kan. Saya pun, bos saya lah, DJ bos kita lah kan? Abang menang di bawah Surya dan bawah dia lah. So, kalau nak sembang dengan abang Taizo ni, dia sebenarnya kuat nyembang. Kalau kita tanya, dia memang jawab panjang. Kita bagi penutup lah bang. 3 tahun atau 5 tahun akan datang, Taizo Zainal tu di mana? Dan nasihat atau kata-kata motivasi, sebab orang kata industri hiburan ni, terutama radio ni, keras. Sebab DJ radio bukan macam pelakon bang. Pelakon dah ramai. DJ radio tak ramai bang. Stesen dia berapa je? Silakan bang. 3 ke 5 tahun. 3 tahun. Dalam waktu yang tak jauh, saya cita-cita saya, I want to be a mastermind. Saya nak berada dalam bidang perniagaan. Dan mungkin pada ketika itu, saya tidak akan berada lagi dalam bidang seni. Saya memang nak fokus. Dan kalau boleh, saya nak duduk di rumah. Untuk merasa nikmat duit masuk. Tanpa bekerja. Saya faham bang maksud tu. Itu je. Saya tak nak tunggu pensyen baru saya nak duduk di rumah, nak jaga anak, tidak. Saya nak duduk di rumah. Itulah cita-cita saya. Saya tidak mahu bekerja. Saya ada sebuah keluarga yang sangat bahagia. Dan saya tak ada memikirkan apa-apa. Saya hanya nak tenang, nak ada diri saya sendiri. Last sekali, formula untuk kekal menjadi Taizo Zander dan seorang yang disegani dalam apa jua yang kita cebut. Buat yang terbaik apa saja yang anda lakukan tanpa mengharapkan balasan ataupun mengharapkan ada orang yang akan menaikkan anda. Sebab kadang-kadang tu ada orang yang nampak bakat kita, ada orang yang nampak kerja kita, dia sendiri akan tolak kita jatuh ke bawah. Tak kisahlah kawan-kawan, majikan, owner ataupun apa-apa saja. Kadang-kadang bukan saja keluarga, saudara mara pun akan nak tengok kita ke bawah. Jadi kita sendiri yang kena ada semangat, kena kuat otak, hati, mulut, tindakan, kena sama. Kalau kita nak berjaya, kita nak hebat, kita yang kena tunjukkan diri kita. Bukan mengharapkan saudara mara, adik-beradik, majikan, kawan-kawan sekerja. No. Kita sendiri. Sebab ramai yang nak tengok kita jatuh. Ramai juga yang nak tengok kita naik. Kalau 50 orang suka, 50 juga ada yang benci. Itu saja. Surya bangga ada seorang penyampai radio seperti Taizo Zander. Dia boleh buat semua, pagi, petang, siang, malam. Alhamdulillah. Dan saya berada di 6 stesen. Saya pernah berada di 6 stesen. 25 tahun. Jadi lalu lalang bayar RM20. RM10. Yang tak bayar pun ada. Saya pernah lalui benda tu, makan tak makan pun ada. Pernah tak menitik makan air mata orang tak tahu. Itu yang kita kena faham di sebalik kejayaan seorang tu. Betul. Ada pengalaman pahit, pengalaman betul, hitam. Betul. Jadi saya pagi, petang, siang, malam, watak lain-lain. Pagi lain, malam lain, petang lain, penat. Tapi kalau jumpa Taizo dekat luar, tegur je. Tegur je. Saya tak ada masalah. Sebab saya dah menang apa. Kalau orang tak kata, top orang tak kena malu. Jadi bang, semoga kekal menjadi Taizo Alexander. Terima kasih.
anda kata kita jumpa kat luar ni, tegur-tegurlah. InsyaAllah, 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 insyaAllah. Takkanlah saya nak mendabik dada pula. Supaya mendapat piala ni. Yalah, insyaAllah, insyaAllah. So, okey, terima kasih. Sudi jadi tetamu untuk Balkoni Pak Abu. Terima kasih, Pak Abu. Dah lama nak interview Abang Taizo. Tapi since dia dah menang ni, yalah, kita ambil kesempatan. Bila nak keluar benda ni, takut besok dah basi lama sangat baru nak keluar. Itu saya menunggu juga pertanyaan tu. Jangan lama sangat, dah tu orang kata. Kita keluar hari ni juga. Alhamdulillah, terima kasih. Sebab dah lama tak keluar TV. Dah lama tak keluar TV. Awak cakap 1, 2, 3, apa cakap mantap Pak Abu? Ya, mantap Pak Abu. Apa-apa pun nak ucapkan terima kasih pada Kak Rara. Itu nombor satu saya terkilan. Yeah. Hari itu terima kasih Pak Abu. Menitik air mata saya. Yeah. Sebab saya lupa nak sebutkan nama dia dekat lepas TV. Lepas tu jumpa dia kat kedai Robi. Tak, saya bawa piala ni carikan dia. Sebab nak minta ampun, minta maaf kan tidak. Tapi hari ni saya akan on air ni. Pak Abu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, Abang Taizo. Terima kasih yang memberikan sokongan kepada semua kaki tangan Suria FM, penyampai-penyampai Suria, pengundi, pendengar Suria Petang, terutamanya Suria FM keseluruhannya. Support saya daripada radio lain dan bertukar siaran pun ada. Alhamdulillah, terima kasih awak. Awak takkan sesal bila awak dengarkan saya. Nampak saya di TV tu nampak macam elok kan? Tapi inilah saya yang sebenar. Atas tu semua kontrol je. Semua kontrol. Semua kontrol. Terima kasih Ahmad Tato. Ya, ya. Selamat ke udara. Terima kasih. Tahniah. Okey. Tahniah Pak Abu. First time peluk lelaki. Saya pun. Balkoni Pak Abu. Look out, look out, look out, look out.